Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Namawan. Oke. Sekarang kita lagi di mana, Mas? Wisata sumber jati pohon itu. Jati pohon indah. Gerobogan. Nah, ini. Apa yang menikmati sunset tapi kehalang kabut, Lur? Nah, ini, Mas. Kita agak jarak lah ini, Mas. Mas menu. Piye, Mas? Suasanane, Mas, nang jati pohon, Mas? Terus. Ikut terus, Lur. Ah, ini, Lur. Suasana di jati pohon, Lur. Cukup indah sekali, sangat rekomendasi sekali. Jati pohon indah, Gerobogan, Jawa Tengah, Indonesia. Mas Teot, bose iki. Mas Meni. Target kita mau ke Gua Lawas sama Gua Macan. Tapi waktu ya, Mas. Waktunya ini sudah mepet, terlanjur kita ekspor di sini doang. Suatu saat kita akan ke sana. Nanti kita kesini tadi enggak jarak. Enggak jarak ya, Mas? Enggak jarak. Abis ngantar apa, Mas? Abis ngantar kucing. Ini tadi ada proyek ngantar kucing ke sini juga, Gerobogan. Kita mampir ke sini buat memanjakan mata sebentar, melihat suasana. Refreshing, memanjakan mata. Sangat rekomendasi ya, Mas. Masuk ini nih, spotnya ini. Ini Lur, spotnya Lur. Tapi sunsetnya nggak kelihatan Lur, terhalang kabut. Jadi ini pandangan ini langsung ke hutan-hutan jati. Hutan Belantara. Jadi sana itu Purwodadi Kota, guys. Yang sana Purwodadi Kota. Sebelah sini nih. Jati-jati pohon. Pohon jati lah ini, makanya bisa disebut dengan jati pohon. Oke, sangat rekomendasi sekali, Mas. Dan iya, Mas. Di bawah ini mungkin ini posisinya ini di dataran tinggi ini, soalnya di bawah ini ada pedesaan. Ada pedesaannya, Mas. Pedesaan. Sebelah sana pedesaannya, Lur. Tapi enggak kelihatan, Lur. Sana kota. Purwodadi Kota. Jauh pokoknya. Sebenarnya kita mau ke atas, enggak, Mas? Ini kalau rencana ke sini tadi sampai jam 4 mungkin kita udah bisa ke atas, ke Bukit Pandangnya. Di atas ya. Tapi sana itu spot foto tuh banyak, Mas. Itu ada Gardu Padang. Iya. Jadi spotnya ya kayak gini. Langsung menuju ke tebing-tebing alam jati pohon. Oke. Sebenarnya ini cukup lumayan menghibur sih. Sangat memanjakan mata. Kalau ATM harga tiket masuknya itu buat mobil itu 10.000. 10.000. Buat motor 5.000. 5.000. Oke. Tapi harus mematuhi protokol kesehatan. Masker merah tinggung, Mas. Ini soalnya lagi ngerokok. Oke, oke. Kalau enggak bisa. Rokok ini inspirasi Buddha. Iya, betul sekali. Kalau enggak rokok itu di suasana di kayak gini tuh eman-eman. Agak-agak dingin. Jadi gemes. Ini Mas menu kopi, Mas. Saya goncak ya untuk aja, Mas. Enggak, suasana yang kini piye no, Mas? Suasana ya sangat bagus. Saya suka alam, Mas. Suka alam. Pecinta alam. Iya. Oke, Lur. Ini kayaknya dia apa di bawah ada gua loh, Mas. Ini ada gua. Kita kesana aja ya, Mas. Explore ya. Oke. Okay. Ntar kita lihat guanya seperti apa. Ikuti terus. Jadi apa ibu-ibu warung tadi menyarankan buat mengunjungi gua tersebut. Guanya ini deket. Ikuti terus. Ayo, kita turun, Lur. Bingung sih ya. Ini kita ke gua dulu. Jadi di balik suasana yang indah ini terdapat suatu, menurut saya ini religi ini, guys. Sedikit misteri ya kayaknya. Ini julukannya nggak tahu ini, guys. Oh, ini Lur, guanya Lur di jati pohon, di pas di ininya, pas
bawah. Pas di bawah, bawah ini apa? Tulisan Jatipon ini loh. Di bawah ikonnya. Seperti ini. Nuhun sewu, assalamualaikum. Kita cuma mau explore. Oh. Assalamualaikum, nuhun sewu. Ini gua kapur ini. Teksturnya batuan kapur yang terkikis oleh alam. Ya saya orang lihat jeru ya. Ini mas, ini mas, lampu mas. Tuh keren lor. Maaf kita nggak tahu nama gua ini ya, lor. Kita maaf. Tadi berusaha soalnya tanya sepi, warga tempat. Kurang tahu juga. Cuman kita mau eksplor kesini. Kata kayaknya emang ini apa? Lumayan ini, bagus. Nggak tahu sejarahnya gimana ini, kita cuma mau sekedar ingin tahu. Assalamualaikum dan sewu. Oh keren lor mas, masuk mas. Gelap lor. Maaf non sewu. Assalamualaikum. Ini cuman mau... kondisi jam 5 ini guys. Ini jam 5 apa udah setengah 6 ini? Jam 5. Lebih ya? Jam 5 lewat 5. Tapi ini posisi pencahayaannya kurang, jadi sangat gelap kayak malam hari ini. Ini keren sebenarnya, cukup bagus sekali lor. Ini salah satu ikon juga ini sebenarnya, ini di jati pohon ada guanya lor. Di bawah, bener bos, di bawah tulisan jati pohonnya itu loh, tamannya. Ayo, kesini mas. Assalamualaikum, nuhun sewu. Wow, keren. Wow. Ini 100% kehadiran alam ini guys. Asli ini. Keren sekali lor. Nah itu lor. Sana-sana. Mungkin ini dulu sebagai tempat untuk meditasi. Cukup keren. Oh, ini loh, ini. Ke dalam lagi. Kita lihat langit-langitnya ini. Ini mungkin dulunya ini sama, tapi ini kayaknya udah dipotong sama. Teksturnya lor, lihat lor. Keren abis lor. Ini batu apa ya? Apa namanya? Star lipstick. Ah, itu pokoknya lah. Keren, bener-bener keren lor. Gimana maksudnya? Nah ini kuenya. Kita ini suka kasih tempat seperti ini lho, kita explore. Jadi kesana ini masih ada lubangnya lagi. Oh kesana masih ada mas. Tapi ini sempit. Sempit. Nuhun sewu, assalamualaikum. Sekedar explore. Jika gini kondisi dalamnya. Tapi maaf ya lor, kita kurang tahu sejarah dan apa nama gue ini, kita kurang tahu mak. Soalnya kita tadi coba nanya, tapi juga yang kita tanya nggak tahu lor. Jadi kita sekedar apa ngasih tahu ke dulur-dulur KB ini, di jati pohon ada ini, ada guenya. Cukup keren. Oh jadi lubangnya benar. Nanti ini sempit lah sak wong. Oh iya, masih banyak lubang-lubang sebenarnya lor. Ini cukup keren loh mas. Ini mungkin keren banget. Ini saya sangat suka ini, apa bentuk-bentuk batunya alam. Bagus, bagus banget loh, kayak tuh lihat sebenarnya kayak apa ya, bangunnya candi ini. Alam ini lor, sangat keren, keren. Wasya Allah, memang sangat tidak bisa ini lor dipungkiri lor. 100% buatan alam ini lor, batu asli. Iya mas,
pendapat Anda, Mas? Mas Menu. Ini sangat bagus ini. Keren ya. Ya. Ini masih asli semua ini, Mas. Ya, emang asli nih ala, Mas. Wah. Keren sekali. Kita cuma mau explore sekali lagi, maaf kita nggak tahu nama gua ini dan apa sejarahnya. Kita cuma sekedar ingin tahu di sini. Di Jati Pohon Indah. Kalau berhubungan di daerah sini Jawa Tengah Indonesia. Itu emang masih banyak tempat-tempat seperti ini, Mas. Nah, gua itu masih banyak. Tadi yang kita lewati sebenarnya ada juga apa? Gua lawal sama gua macan, tapi kita enggak ada waktu, Lur. Mungkin kapan-kapan waktu kita bisa ke situ untuk explore ke situ. Cukup sangat kaya dengan apa? Pesona alam yang sangat indah Indonesia ya, Mas. Salah satunya di sini Jati Pohon Gerobokan di tetangga kota kita. Kita dari jauh-jauh Pati. Dari Pati, Mas, ke sini, Lur. Sebenarnya kita tadi ada usia enggak sengaja. Gua ini tuh sudah sangat tua ini. Iyalah. Sampai akar yang ini akar ringin kayaknya. Ah, akar beringin ini mencerkam dan membelit bebatuan sini. Keren, Mas. Jadi seperti ini, Lur. Indahnya negeriku lembut dengan bunga. Lor, jadi seperti itu tadi apa bentuk gua di dalamnya seperti apa di ini gua di Jati Pohon Indah Gerobokan Jawa Tengah Indonesia. Tapi maaf sekali lagi kita nggak tahu namanya gua ini apa, terus sejarahnya seperti apa ya, Lor. Maaf sekali, soalnya kita nggak mau tanya sama siapa, kita bingung, nggak ada yang bisa ditanya di sini, Lor. Gih, Mas. Ya. Sekarang kita. Tapi cukup bagus ya guanya. Ini lumayan sangat alam banget. Tapi ini kayaknya kurang dibersihin ini yang apa? Jadi ini sekitar-sekitarnya ini loh. Ini menurut pendapat saya ya. Menurut pendapat Anda. Ini mungkin jarang apa? Jamak lagi. Soalnya posisi ini juga posisi guanya, gua ini apa di bawah? Di bawah. Jadi enggak, ini agak enggak terlihat loh, tersembunyi. Tersembunyi. Soalnya di atas itu juga enggak ada plang menunjukkan kalau di bawah sini ada guanya. Gitu, seperti itu. Terus dari tekstur tangganya ini udah sangat jarang sekali untuk diinjak kaki. Karena ini udah pada rusak loh. Sama daunan yang sini tuh malah menghalang-halangi jalan yang ada. Jadi mungkin kalau ini dibersihin di pelang gua lagi, ya, ini lebih jadi bagus loh. Guanya mungkin banyak didatangin juga, mungkin banyak wisata ini dulunya ya. Tapi seperti itu, Lur. Kita lanjut ke atas lagi ya, Mas. Kita lihat sunset. Apa ini pemandangan yang di atas, oke? Okay? Explore lebih luas gimana sekitar Jati Pohon tersebut. Enggak, sebenarnya kita lebih luas lagi ke atas, Mas. Tapi waktu enggak memungkinkan, jadi kita sekedar di wilayah apa ini? Wilayah utamanya. Parkiran lah ini. Nah, ini di parkiran. Ini kalau mau ke atas itu sebenarnya pakai ojek. Ojeknya satu orang itu 30.000. Pakai jeep katanya tadi kita udah nanya. Tapi ini apa? Udah mau maghrib ya. Udah setengah neman. Jadi waktu enggak mungkin kan. Jadi mungkin kapan-kapan lah kita coba ke sini lagi sekalian mengeksplor gua lawas sama gua macan. Ya, kita cukup menikmati dari bukit Jati Pohon Indah ini yang sekitarnya doang, Lur. Monggo, Lur, ikuti terus, Lur. Pohon beringin, guys. Pohon beringin menyimpan sejuta misteri. Itu rimbun dan rindang. Kemakmuran, lambang kemakmuran ini, Lur. Katanya ini dari zaman Belanda. Sama tadi kita sedikit dapat informasi, gua tersebut itu dulunya itu katanya penjajah kesini sebagai tempat untuk bersembunyi peribumi semua. Tapi masih belum jelas ya, Mas. Jelas itu sekedar informasi sedikit lah. Namanya aja daerah sini tuh belum tahu julukannya apa. Iya. Belum tahu julukan gua itu kan. Oke.